Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sen Pemeli guys ya. Pagi hari ini kita tidak masak guys. Pagi hari ini kita bikin sarapan pagi ialah salad sayur ya guys ya. Salad sayur ya, 4 jenis ya guys ya. Ialah brokoli, bunga kol, tomat dan sosis ya guys ya. Nah, rempah saladnya itu, sos saladnya itu kita menggunakan salad biji wijen ya. Inilah dia. Dialah biji wijennya. Ini sangat enak guys ya. Enak dari mayonis ya. Dan ini ada sosis, aku menggunakan 5 udah digoreng ya. Dan aku menggunakan 2 biji tomato atau tomat ya. Dan ini bunga kolnya nanti kita rebus ya. Ada aku udah rendam, udah dicuci, udah direndam dengan air. Dan ini bunga brokolinya ya. Nah, aku udah rendam juga, aku udah cuci. Sekarang saatnya kita rebus ya. Inilah sarapan pagi kita ya. Kalau yang suka diet ya sarapannya seperti inilah. Tapi kami tidak diet guys, kami memang mau sekali-sekala bikin sarap makannya gitu ya, sarapan pagi sarap gitu ya. Nah, dikarenakan anak saya hari ini cuti tidak kerja, jadi dia suruh aku bikin salad ya guys ya. Oke, jangan tunggu lama-lama, sekarang kita kena rebus yang 2 jenis ini. Nanti sambil kita rebus tuh kita potong tomatnya ya guys ya, dan kita potong sosisnya ya. Oke, kita rebus guys. Airnya sudah mendidih, kita masukkan sedikit garam ya. Lalu kita rebus dulu brokolinya. Ada tebal ada nipis ya guys potongannya tuh. Rebusnya tuh jangan terlalu lembek ya, sedang-sedang lembeknya ya. Kalau terlalu lembek tuh tidak enak ya guys. Ini sepatutnya potong kecil sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Biarin aja dia besar gitu ya. Udah direbus, kalau udah sudah setengah matang atau udah ada matang, jangan lupa direndam dengan air juga ya guys ya, air dingin ya, air dingin biasa pun boleh ya, supaya warnanya tuh tetap hijau ya guys. Tuh tetap hijau kan. Kalau kalian tambah kentang, tambah telur, tambah carrot, boleh-boleh aja ya guys ya. Oke, ini udah matang, kita angkat karena aku tidak mau terlalu lembek ya. Kalau terlalu lembek tuh dia punya vitamin tuh udah lari guys ya. Anak kucing aku tuh gas main, bukan main. Lalu kita masukkan bunga kolnya atau bunga kobisnya ya. Ini pun bunga kobisnya tuh ada besar ada kecil ya guys. Lalu kita tunggu. Dan bunga kolnya pun jangan lupa juga kita harus rendam dengan air juga ya. Oke, sekarang kolnya, bunga kolnya atau bunga kobisnya udah matang, kita angkat dan kita rendam juga ya dengan air ya. Oke, saatnya kita potong tomat dan sosisnya. Oke guys, kita potong ya tomatnya. Aku menggunakan wadah ini ya, yang agak
besar ya, kita potong sosisnya. Sosisnya ikut selera sendiri juga ya, kalian potong macam mana ya terserah ya. Kita potong kan aja lah sosis ya tuh, alang-alang tinggal dua ya. Ini baru digoreng tadi guys ya, karena aku potongnya agak tebel. Nah saatnya kita potong tomatnya. Toppingnya kalian boleh tambah dengan mana-mana saja ya, ikut selera juga lah. Ini bagus ya, makanan diet itu tidak susah ya kalau mau bikin ya guys ya, cuman kita mau ada masa juga lah. Tapi aku tidak mau diet guys, karena kalau tidak makan nasi dalam sehari rasanya gimana gitu ya. Bagi yang suka-suka tuh boleh ya. Dengarlah anak kucing aku tuh lari ke sana lari ke sini. Bisa bukan anak kucing. Oke, sudah dipotong. Saatnya kita campur-campur ya. Tuh guys, banyak kan? Kena 5 orang ya. Tangan aku udah bersih guys ya. Tuh cantik kan? Nah, selepas direbus tuh kalian harus rendam dengan air ya, biar ada warnanya tuh tidak pucat guys, cantik warnanya guys. Dan lihat brokolinya tuh cantik kan, itu ya harus direndam ya, karena tidak direndam ya. Oke, sekarang saatnya kita masukkan saladnya. Kita masukkan secukupnya dulu, kalau tidak cukup nanti kita tambah lagi. Tapi aku lebih suka dia banyak ya guys ya, karena lebih enak guys. Rasanya tuh lemak gurih itu ya guys ya. Kalau kalian nak simpan topping yang lain boleh ya, ikut selera juga. Ini semuanya ikut tergantung selera kita ya guys ya. Keret atau lobak merah gitu ya. Ini tuh semakin dia pekat, semakin banyak tuh semakin enak guys, karena dia tidak terlalu masin nih guys ya, dia pun tidak terlalu masam gitu, jadi dia enak gitu. Tuh kalian boleh bikin di rumah seperti ini ya, kalau semasa keluarga kumpul-kumpul ya, untuk sarapan paginya ya. Lama-lama satu kali bikin seperti ini ya, boleh-boleh aja ya. Lebih suka pekat, tapi mau coba dulu.
dia tuh ada asamnya, ada rasa lemaknya, gak ada rasa gurihnya gitu ya. Enak guys, tak perlu kalian tambah apa-apa lagi ya, ini udah cukup ya. Tapi pulang terpulang sama kalian juga lah, kalian nak tambah apa pun boleh ya. Aku mau simpan serbuk lada sedikit karena aku tuh lebih suka. Aku mau habiskan dong. Dia tidak masin juga ya. Cuman ini salad biji-bijian tuh agak mahal ya. Oke. Enak, sangat enak. Aku suka. Tuh tomatnya tuh, tomatnya. Ada kuah-kuahnya, lebih enak. Kalau kalian tambah penyedap rasa atau garam lagi, ya boleh-boleh aja. Aku tidak mau gas, aku mau seperti ini aja. Udah kan, udah siap tuh. Mudah, gampang kan? Enak. Gak muat ya guys, kayak sih gak muat ya. Nanti dong wadahnya. Kita coba ganti ya. Biji wijennya tuh berasa sekali ya. Ini pun kayaknya kecil ya. Ya apa-apalah. Ini kalau makannya nggak habis ya, masukkan di dalam kulkas. Enak-enak segar gitu. Inilah dia hasilnya salad sayur kita, brokoli, bunga kol ya, udah siap ya. Semoga kalian suka ya guys, tuh biji-bijannya tuh, kalian apa? Ya, ini guys hasilnya guys, saladnya udah siap ya. Semoga kalian suka ya guys, dan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Oke, kalau kalian suka ya, jangan lupa ya kalian subscribe, comment, like and share guys ya. Nah, dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen ya, dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen juga guys ya. Inilah dia sarapan pagi kita. Nah guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye.